Hai teman, Assalamualaikum. Salam kreatif tanpa batas, salam sehat dan doa terbaik untuk semua. Kembali lagi ya, di sini aku membuat casing handphone dengan dirajut memakai benang sulam ya, dari kain flanel. Pertama gambar pola bunganya ya di kertas. Kemudian setelah itu gambar pada kain flanelnya. Sebelumnya kain flanel diukur dulu sesuai dengan casingnya ya. Oke, kemudian kita gambar pada kainnya. Kemudian siapkan benang sulamnya ya. Hanya dua warna, hijau dan merah. Oke, kita mulai untuk menyulam. Untuk bunga kita buat 5 batang dan setiap batang ada 3 kelopak. Di bagian ujung ada 3 kelopak. Kemudian di bagian bawahnya ada 2 kelopak aja ya, dengan cara digulung caranya ya. Seperti di video. Benang digulung pada jarum ya. Kira-kira 7 putaran ya. Oke, dilanjut untuk membuat bunganya dulu ya. Benang yang digunakan utuh ya, warna merah. Digulung 7 putaran. Yang bagian paling atas 3 kelopak, yang di bawah-bawahnya 2 kelopak aja. Setelah selesai semua, kita lanjut buat batangnya ya. Untuk batang dipakainya benang warna hijau, dipakainya hanya 3 helai ya. Dilanjut langsung membuat daun dari benang yang sama. Ini kita buat daun dulu ya. Kemudian setelah itu dilanjut untuk batangnya lagi. Daunnya 2 ya, 2 daun setiap tangkainya. Setelah daun nanti ada bunga, setelah bunga ada daun, gitu lagi ya. Nah, ini sudah daunnya 2 helai daun. Dilanjutkan batangnya lagi. Kemudian dilanjut membuat daun lagi. Oke, kita buat daun seperti di video ya caranya. Kita buat paling tengahnya. Kemudian kanan kirinya ya. Oke, seperti di video caranya. Kita buatnya 5 batang ya. Setiap batangnya sama bunga dan daunnya. Kita lanjut buat batang lagi ya, ini sampai bawah ya, sampai ujung bawahnya. Kalau sudah dilanjut untuk batang yang lain. Oke, ini dilanjut batang yang lain ya. Oke, sudah selesai bunga, batang, dan daun. Kita lanjut membuat pita ya. Kita gulung benang warna merah ya, kita gulung. Kemudian kita ikat bagian tengahnya ya. Kita ikat, kemudian kita pasang dengan kita jahit ya, dengan benang warna merah juga.
Oke, ini sudah hampir selesai ya. Setelah semua selesai, kita tinggal gunting ya ukuran kain flanelnya sesuai dengan casingnya. Kita gunting dan dilanjut untuk pasang pada casingnya ya. Kita pasang pada casing handphone yang sudah diukur tadi ya. Kita pakainya lem tembak ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan like ya. Dan yang baru menemukan, boleh ya di subscribe, di like, dan di komen. Dan terima kasih yang sudah kirim super tank ya. Dan terima kasih juga yang kirim super tank tapi nggak ada identitasnya ya. Tiba-tiba aja ada yang ngirim gitu ya. Terima kasih, doa terbaik untuk beliau. Oke, kita lanjut lem pada casing ya. Kita lem juga yang bagian bawahnya. Oke, sudah selesai ini ya. Tinggal kita rapikan. Kalau ada kain yang lebih ya, tinggal kita gunting. Oke, tinggal dirapi-rapikan ya. Ada lebihan sedikit ya, ini digunting dulu. Oke, sudah selesai. Casing handphonenya sudah bisa dipakai ya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menambah semangat untuk berkarya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.